Sementara itu pemirsa, sebuah SPBU di Desa Ciawi Kabupaten Kuningan Jawa Barat Kamis malam terbakar dan percikan api diduga berasal dari salah satu pengendara motor yang lewat membuang puntung rokok ke area saluran air. Seperti inilah video amatir detik-detik terbakarnya bak penyimpanan BBM di SPBU yang berada di Jalan Raya Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kejadian terbakarnya bak penampungan BBM di SPBU ini karena bak penyimpanan bocor ke saluran air tak jauh dari SPBU. Kebakaran diduga berasal dari salah satu pengendara motor lewat membuang puntung rokok ke area saluran air yang ada bocoran bak BBM. Api terus membesar sehingga menyulitkan untuk dipadamkan. Karena mata rusak. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar menerjunkan 6 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Beruntung akibat kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Adanya proses perbaikan untuk bak penampungan BBM. Ternyata setelah kita cek, ada rembesan bensin ataupun bahan bakar yang keluar melalui selokan sebelah itu. Sementara, kasus kebakaran ini kini ditangani Polres Kuningan guna mengetahui penyebab terjadinya kebakaran hebat tersebut. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toy Iskandar iNews melaporkan.